Nil, aduh, mati gue. Terus gimana dong? Tadi kan udah gue bilangin, ini kan tentang larangan. Benar pusakanya ada di sini. Iya, dan kalau sampai kita berhasil nemuin itu pusaka, keberuntungan pokoknya ada di tangan kita, Dil. Lu yakin aja sama gua, Dil. Udahlah, Drik. Kita mending pulang aja yuk. Kita udah jauh banget loh, Drik, dari sono. Kalau kita tersesat gimana? Menakut banget sih, Had. Gua bukan takut, Dil. Tapi ini demi keselamatan kita juga. Apaan sih lu, Had? Lebay banget. Katanya lu pengen ranking 1 di sekolah. Gimana sih? Dan lu juga, Dil. Lu pengen jadi ketua OSIS kan? Bayangkan sama kita, kalau benda pusaka itu sampai dapat di tangan kita, apapun yang kita inginkan bisa terwujud. Gimana? Iya, bener tuh. Semangat dong. Yaudah, ayo. Berisik banget sih kalian. Kenapa, Had? Aduh, mati gue. Terus gimana dong? Tadi kan udah gue bilangin, ini kan tentang larangan. Ya gimana? Orang lagi pengen, ih. Udah cepetan, cabut, ih. Gak bisa, Dil. Aduh, malah makin nempel. Aduh, sakit banget, Dila. Terus gimana dong? Kata aku kan jangan lakuin ini. Tolong!